Agung Kasultanan Cirebon dalam rangka Wilayah Keraton Cirebon ke-215 dengan resmi saya nyatakan dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sahabat Siliwangi 1922. Hari ini kami kabarkan puncak acara Kirab Agung Milad ke-215 Kesultanan Kacirebonan, Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Sahabat Siliwangi 1922. Kesultanan Kacirebonan yang berdiri pada tanggal 13 Maret tahun 1808 merupakan pecahan dari Kesultanan Kanoman. Pemimpin pertamanya adalah Sultan Karbon Amirul Mukminin, Sultan Muhammad Hairuddin bin Sultan Anom Hairuddin. Sang Sultan adalah Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan Belanda di Ambon karena selalu melakukan perlawanan dan menolak tunduk pada Belanda. Sahabat Siliwangi 1922, di tahun 2023 ini, Keraton Kacirebonan menginjak usianya yang ke-215 tahun. Keraton Kacirebonan sendiri berdiri pada tahun 1808 Masehi. Dalam mengisi milad Keraton Kacirebonan, sejumlah kegiatan seni budaya hingga pameran UMKM digelar dari, oleh dan untuk masyarakat dan mengenalkan berbagai ragam koleksi benda pusaka yang dibuka langsung oleh Sultan Kacirebonan IX, Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat di alun-alun Keraton Kacirebonan, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Festival Seni Budaya 2023 adalah acara yang diadakan untuk ketiga kalinya. Festival ini menampilkan berbagai macam kegiatan seni budaya, dari mulai pameran, lomba, tarian, pagelaran wayang santri, sampai festival kuliner khas tradisional Cirebon. Sahabat Siliwangi 1922, puncak acara Kirab Agung Milad ke-215 tahun, Kesultanan Kacirebonan, digelar pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023, yang langsung dipimpin Sultan Kacirebonan IX, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, melalui jalan-jalan di kota Cirebon, yang diakhiri pengajian akbar Kacirebonan bersalawat di Bangsal Prabayaksa. Dalam rangkaian puncak acara Kirab Agung, Milad ke-215 Kesultanan Kacirebonan, Organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Cirebon, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam puncak acara Kirab Agung Milad ke-215 Kesultanan Kacirebonan untuk ikut serta mensukseskan misi budaya melalui acara Kirab Agung Milad ke-215 Kesultanan Kacirebonan. 30 anggota pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Cirebon dikerahkan untuk mengawal jalannya puncak acara Kirab Agung Milad ke-215 Kesultanan Kacirebonan. Satu 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.